Halo guys, jadi kita kembali lagi di HOC Unboxing. Jadi hari ini kita akan unboxing ini dari merek Aiwa. Jadi ini brand dari Jepang. Dia baru di Indonesia baru masuk untuk monitornya. Ini untuk incinya itu 32 inci guys. Untuk monitornya, panelnya VA. Untuk hertznya ini 240 hertz. Jadi cocok untuk pemain gaming yang kompetitif. Jadi untuk seri ininya, seri monitor itu MD3203. Untuk ininya panelnya itu 31,5 ya, 32 in kalau di normal. Di sini input HDMI-nya ada 2, DisplayPort-nya 1, ada audio out-nya, ada USB-nya 1. Oke, kita akan langsung aja guys, kita unboxing dulu. Di sini ada tulis HDMI, EGR, ini fitur-fiturnya, flicker free, FHD, terus bezel tipis, ultra narrow, sama apa nih, smart energy saving. Oke, kita akan unboxing dulu. Bisa dibilang udah lumayan besar untuk gaming. Ini flat guys ya, bukan curve. Flat. V ya guys, tuh V nya sangat besar sekali ya, karena ininya 27. Sini kita dapat kabel DisplayPort, kita dapat kabel power, kita dapat juga Opec, jadi nggak perlu alat lagi untuk ininya. Ini ada buku manual cara rakitnya dan kartu garansinya di paling belakang. Jadi ini garansinya 1 tahun full, 2 tahun, jadi 1 tahunnya full, 1 tahunnya servis ya guys. Monitornya, jadi garansinya ini garansi resmi data script ya, buat di kota-kota kalian yang ada service centernya bisa langsung lewat situ. Kita pasangnya harus pakai baut. Nah, importnya ada 4. Udah dapat penutupnya juga. Nekonya apa tadi nekonya? Nekonya mana? Apa? Tadi baterainya? Naik tujuh monitor pas ukur. Ukur mungkin kalau ada. Ukur ke bawah kok, kayaknya aman juga kayaknya. Bagus aja kok. Sudah dibawa tes. Oh, beda lagi lah. Oh, 3 berarti sih enggak deh. Kan juga sama. Sama kayak 27 tadi. Kuat juga obatnya sih. Hah? Kuat aja obatnya sih. Pas banget bisa dibilang.
bautnya 4 biji guys ya. Lucu. Blur dong. Wow. Tiga duanya rata, keren banget. Seru. Jelas lah, blur. Jadi ini 32 inci. Ini glossy guys ya. Belakangnya? Glossy dop ya. Pinggirnya udah tipis biasanya. Ini juga tipis, ada logo Aiwa di sini. Sisi belakangnya sangat lebar, guys. Jadi di atasnya ada lubang pembuangan panas, terus ada breaker apa VESA 12x12 untuk breaker. Di bagian bawah itu ada ini colokan jack adaptor, ada USB, ada HDMI 2, DisplayPort 1, sama audio out guys. Yang tipe ini kita dapat audio. Kita akan coba nyalain dulu guys. Bukan tadi guys. Jadi ini adaptornya itu 12 volt 5 ampere. Adaptornya berbeda ya sama. Ini berpisah kabel power-nya. Coba. Cuk. Yang buburnya. Suami ya. Jatuh. Sampai ya deh. Sampai. Ini USB buat apa ya? Jadi udah terhubung guys ke PC-nya. Kita lanjut dulu. Ya, jadi ini ininya. Resolusinya 1920x1080 ya, sesuai 1080. Kita akan cek hertz-nya. Di sini kita bisa sampai 240. Jadi 120, 165, 240. Cocok buat yang mau game-game kompetitif. Game-game yang perlu FPS kencang itu bisa. Ini nggak perlu overclock guys ya. Kita akan cek ketajamannya. Kita gas di kualitas. Lumayan untuk kualitas ini ya guys. Kualitas gambarnya lumayan tajam. Jadi ini garansinya itu 2 tahun, 1 tahun full, tahun keduanya servis.
si untuk service centernya itu bisa ke data script buat yang ada di tempat kalian. Untuk harganya ini di 2,6 jutaan buat yang mau beli seperti ini, bisa beli di Osmo Puter guys. Sekian dulu videonya, terima kasih sudah nonton. Ini 32 inci 240 Hz, mantap. Oh, ada beberapa produk juga guys, ada yang 22 in 24 dan juga 27, ini yang 32 nya mantap.